Ma. Kedatangan Kisanak ke sini ada apa ya? Maksud saya itu, Mbak, untuk datang ke sini adalah mencari mau apa ini, Mbak? Ah, Mbak ini. Ini bekas megang cangkol tadi. Oh, Mbak ini numis sini. Jadi kedatangan ke Kisanak ke sini mau mencari jodoh. 100% betul. Jodoh seperti apa itu? Cantik, manis, imut, manja. Sudah berapa lama jomblo? 12 tahun, Bang. Semenjak SD? TK, Mbak. Oh, no. Saya bersihkan dulu ya. Boleh. Auranya ya. Mesti pakai apa, Mbak? Jadi kelihatan aura Kisanak ini kotor ini. Kotor ya? Iya. Saya bersihkan dulu ya. Aduh, apa, Mbak? Bisa kotor, Mbak? Gak mungkin Kisanak salah inilah, kencing atau gimana. Apa ini, Mbak? Ini kain sakti ini. Oh, Mbak. Bentar. Tahan saja ini. Oh, Mbak, aku rasa udah dikembang 7 rupa, Mbak. Jadi aura Kisanak ini sudah bersih. Nanti kalau wanita melihat langsung terpikat. Tapi ada satu lagi ini. Apa, Mbak? Itu, Mbak. Ini Kisanak harus menumbuhkan kumis. Kumis? Iya. Setelah tumbuh kumisnya, jangan sekali-sekali dicukur atau dipotong. Tapi kalau dicukur, Mbak? Nanti akan sial seumur hidup. Oh, bakalan sial atau bakalan ini? Jodohnya akan lari. Oh, jodohnya? Tidak akan dapat jodoh lagi. Oh, ya sudah, Mbak. Kalau kayak gitu, Mbak. Berapa, Mbak, ininya? Jadi untuk Kisanak itu bisa dikredit sama bisa ini kirim via email pembayarannya. Tangginian, Mbak. Iya dong. Udah, pamit, Mbak, ya. Iya. Nggak disembur lagi, Mbak? Sekali lagi, Mbak, ya. Biar bersih ini, Angge. Biar cewek-cewek nempel. Oi, ngapa, Dek? Mana tadi, Kak? Dari sinilah, nak temu adek kesinilah. Kak, aku nak minta sesuatu. Apa yang dibuat adek tuh? Aida, cak mana ya ngomongnya, eh? Omong ke lah, ungkap ke lah perasaan ke. Aku nih, ringamnya nyok kalau buku misalnya itu, Kak. Kau cukur be, cak mana, Kak? Cak lelek-lelek, Kak, kau cuma itu. Wah, Dek. Tapi nganteng cak ini lagi, no. Ada aku ringan, beri sini ya, nyok-nyok. Kau berkacu lah, Kak. Iya? Ah, Dek. Cukur lah, Kak. Aku udah galak. Pokoknya cukur. Aida. Janganlah, biarlah cak ini. Ringan, Kak. Kamu cak lelek-lelek, sumpah, Kak. Biar belagak dikit. Ya, kalau aku pokoknya mau kau tak cukur. Kau kesini lagi minggu depan, tak dicukur juga. Wotos be, gitu. Tapi kalau kau langgar, kau potong, kau cukur kumis kau, kau bakal sial seumur hidup. Iya, iya, iya. Ya sudah, kalau cewek itu nak deh. Iya, nak deh joko, nak cukurnya mak itu. Iya, kalau aku pokoknya cukur, aku dah lah orang ikut sakit lelek mak itu. Iya, 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 iya. Jadi kapan ini cukurnya? Cukur lah, pokoknya aku tak tahu. Pokoknya kau cukur lah minggu depan kau ngapel ke sini kalau tak berkumis lagi lah bersih pokoknya. Oh iya iya iya. Berarti masih minggu depan ya? Iya. Oh, udah minggu depan ya itu. Ya, sudah serahlah. Assalamualaikum. Badah. Dek, nak ke sini lah tempat adek. Nak ke mana lagi? Caknya ada yang beda, nak cukur ya? Iyalah, jelas lah. Udah. Ganteng lewat Brad Pitt ini, dah cak lewat. Udah. Sedang ni yang aku dipuji-puji macam tu. Tapi kenapa dah tak nolak? Tidak apa-apa, Dek. Marah apa? Tidak marah. Kenapa sekarang? Tidak apa-apa. Ya, terus? Ini oleh, ya Allah, aku kira berandan. Tidak apa-apa.
Oh ya, adik telah cantik walaupun tak kakak jenguk itu. Eh, sudahlah kakak ni. Ah, cantik dek. Ya apa? Nolak sini dulu kak. Aku dah di sini, pun di sana. Kamu dengan siapa kakak di sana? Kakak telah nyenguk adik tu dari mata pandangan kakak di. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ada kakak aku. Dek, kakak aku, Dek. Kakak. Nah, siapa ni? Anenen kawan kau tu, Pak? Iya, gebetan aku kak. Apa kumisnya? Dek, setengah itu, Dek. Ada. Sini lah. Nah.